Retak sayur. Pikir dulu ya Pak, saat malam dan maaf. Mau kemana? Kemana? Iya, kemana? Ya? Coba ke KTP-nya lihat, tinggal di Grand Wisata nggak? Kalau KTP-nya masih lama. Aduh ya, ini ke Jakarta aja ya. Bawa di mana? Ya, saya keluar tahu. Ini bapaknya nggak ada PKM, nggak ada rapid test, kalau nggak. Bapak mau nungguin, Bapak suruh saya ikutin nanti. Saya lepas di sana dulu. Ya, itu tiga nya cukup wisata. Ya udah enggak apa-apa. Saya kan sekarang Bapak bawa rapid test sama SKM enggak? Bawa enggak? Bawa enggak? Ya udah silakan ke kanan. Kenapa? Kan saya di luar tamu aja. Udah enggak apa-apa. Iya bang. Jadi mulai tadi malam jam tanggal 6 masuk tanggal 6 pukul 00 kita mulai melakukan penyekatan. Untuk di Bekasi Kota sendiri ini kita berada di pintu tol Bekasi Barat. Ini kita melakukan merupakan pos pelayanan untuk penyekatan. Kemudian di pos Bekasi Timur di pintu tol Bekasi Timur demikian juga kita akan melakukan penyekatan. Kita sudah menyiapkan posnya. Kemudian ada checkpoint di Sumber Arta dan di Harapan Indah. Hari ini dari mulai tadi malam, dari pagi tadi pagi jam 8 itu dihitung sudah ada kita membalikkanankan para pemudik kembali ke Jakarta ataupun Bekasi ini sejumlah 86 kendaraan roda 4. Kemudian untuk kendaraan roda 2-nya itu ada 36 kendaraan. Jadi keseluruhan penyekatan ada dua pos penyekatan di Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Total ada berapa penyekatan? Ya, tadi yang saya katakan ada 86 pendapat, 36 pendapat. Yang lain adalah pos checkpoint. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.